Pria ini bereksperimen dengan mencium anemon laut hijau, dan bibirnya mengalami rasa gatal yang menyengat, mirip dengan kulit yang terkena daun jelatang. Hal ini bisa terjadi karena tentakel pada anemon laut hijau mengandung racun yang menyebabkan gatal pada kulit. Meskipun sebagian besar anemon laut tidak berbahaya, bentuknya yang bervariasi membuat sulit untuk mengidentifikasi mana yang berbahaya dan mana yang tidak. Oleh karena itu, ketika menemukan anemon laut, hindari menyentuhnya, apalagi jika menciumnya.